Aku punya natural quartz jade. Nah, natural green quartz ya. Natural green quartz tuh. Ini dia kembarannya dari giok Burma ya. Ini kembar banget ya. Nah, bosku, buat yang ini beratnya 16,90 karat dengan dimensi 19 kali 16 kali 7. Buat yang ini ringnya nomor 9, 9 eh nomor 21 atau 9 setengah ya, bosku. Nah, bosku, buat yang ini harganya cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang di channel YouTube saya, Ardian Gemstone. Oke, bosku, hari ini kita aku masih sama Riyandi ya. Yo. Sama Riyandi, kita lagi habis syuting ya. Iya, habis syuting film Sigaban ya. Di situ ada Ardian Gemstone pokoknya. Jadi buat bosku yang penasaran sama actingnya Ardian Gemstone dan Riyandi di film itu, nanti bosku stay tune ya. Nanti kita kasih tahu untuk channel YouTube-nya ya. Sekarang nanti kalau udah rilis ya. Oke, okay, bosku. Oke, okay, Ban. Oke. Okay. Jadi hari ini mau ngapain, Ban? Sekarang kita harus nge-review batu-batu yang paling bagus. Oke, okay, yang paling baru ya. Iya, paling baru yang paling bagus. Nah, buat bosku pecinta batu permata, bosku harus tonton video ini, jangan sampai dilewatkan, jangan sampai di skip. Pokoknya bakal banyak batu-batu yang bagus, yang keren. Kayak gini ya, kayak gimana, Bang? Nah, kayak gitu ya, yang cakep-cakep. Jadi buat bosku, pokoknya harus stay tune di channel YouTube ini ya. Dan buat buat bosku, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube-nya di mana, Bang? Ardian Gemstone di sini, di bawah ya, di sini juga. Ya. Aktif. Kan loncengnya dan dapatkan notifikasi untuk video-video selanjutnya. Dan jangan lupa apa, Bang? Jangan lupa like, subscribe dan share dan komen. Share sebanyak-banyaknya biar teman-teman bosku bisa tahu informasi batu yang bagus dan keren ini. Oke, okay, bosku. Dan aku ucapin makasih banyak buat bosku yang sudah setia, yang selalu setia dan akan tetap setia menonton channel ini. Aku ucapin apa, Pak? Yang gini bahasa Koreanya, Pak? Sarangbeo. Sarangbeo. Oke. Okay. I love you ya, Sarangbeo ya. Oke, okay, bosku, biar enggak lama-lama langsung kita let's go check out videonya sekarang. Let's go. Oke, okay, bosku, langsung saja kita mulai video review batunya sekarang ya. Oke, okay. Pakai flash sedikit ya. Nah, bosku, untuk yang pertama ini dia aku punya apa namanya, Cat Eye Scapolite ya, Cat Eye Slimminute. sorry. Nah, bosku, untuk yang pertama ini dia aku punya Cat Eye Slimminute ya, dengan warnanya grey dan dengan beratnya 7,22 karat dengan dimensi 14 kali 9 kali 6. No treatment detection, ini origin Sri Lanka ya, bosku. Cakep banget tuh, mantap ya. Nah, bosku, untuk ringnya ini dia nomor 18 ya. Untuk ringnya nomor 18, dan yang ini untuk harganya kita kasih harganya 450.000 aja buat bosku ya. Kalau bosku suka, kalau bosku minat, langsung saja di screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Ini Cat Eye Slimminute ya. Mantap tuh. Oke, kalau bosku suka langsung bosku screenshot kirim ke WhatsApp kita. Kita lanjut ke nomor yang berikutnya, nomor 2. Nomor 2 ini dia aku punya. Nah, aku punya natural yellow sapphire, orange sapphire ini ya. Ini warnanya orange ya. Ini dia orange sapphire ya, bosku. Nih, kita matiin ya. Ini dia orange sapphire dengan beratnya, dengan memonya Skylab. Aduh, gatel ya. Dengan memonya Skylab dengan berat dengan dimensi 9x8x3 ya. Tuh warnanya bagus banget, kristal banget ya, bosku ya. Tuh. Cakep pokoknya nih. Nah, bosku, beratnya 3,17 karat dengan warnanya orange dan treatmentnya GF2 ya. Dan untuk ringnya ini bagus banget. Ini apakah super ya, tapi udah kayak micro setting ya. Udah kayak handmade micro setting. Nah, bosku, buat yang ini ringnya nomor 17 atau 7,5 ya. Buat yang ini ringnya nomor 17 atau 7,5. Buat bosku kalau yang suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita. Ini harganya kita kasih 450.000 aja ya. Buat bosku harganya kita kasih 450.000 aja. Oke, kalau bosku suka langsung bosku gaskin, kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 2, nomor 3.
Nomor 3. Nah, nomor 3 ini dia aku punya Natural Peridot ya. Nah, untuk Natural Peridot ini dia batunya bagus banget hijaunya ya. Ini warnanya yellowish green, jadi hijau agak kuning-kuning ya. Nah, ini untuk beratnya 2,49 karat dengan dimensi 11 x 7 x 4. Ya tuh, cakep banget pokoknya, mantul ya tuh. Nah, bosku, buat yang ini ringnya nomor 17 atau 16 ya. 16 atau 17. Jadi sekitar nomor 7 atau 7 setengah ringnya ya. Nih, cakep banget ya batunya. Ringnya juga oke banget, keren banget. Nah, bosku, buat yang ini harganya kita kasih cuma 350.000 aja. Aduh, gak kuat banget. Gatal nih deh. Gara-gara minum kopi ya. Nah, ini ringnya nomor 17 atau 16 ya. Ini harganya kita kasih cuma 350.000 aja. Buat bosku yang suka, yang minat, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga selagi masih ready. Oke, okay? Nice. Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya. Nomor berikutnya nomor 4. Nah, nomor 4 ini dia aku punya Natural Blue Sapphire ya. Tuh, Natural Blue Sapphire, keren banget nih Blue Sapphire-nya. Ini originnya Tanzania atau ini masih saudaranya sama Afrika ya. Nah, ini bosku, buat yang ini beratnya 7,65 karat dengan dimensi 13 x 11 x 4. Ya, lumayan dimensinya besar ya. Nah, bosku, buat yang ini untuk ringnya ini dia nomor 22 atau nomor 10 ya. Ringnya nomor 22 atau nomor 10. Nah, bosku, buat blue sapphire ini harganya kita kasih 450.000 aja. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga ya, selagi masih ready ya bosku. Tuh, cakep ya. Oke, buat bosku yang suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 5. Nomor 5. Nah, nomor 5 ini dia aku punya Natural Citrine. Ini warnanya orange yellow atau lebih ke golden citrine ya. Jadi lebih agak kuning emas gitu warnanya ya. Nah, ini bosku beratnya 3,43 karat dengan dimensi 8 x 7 x 7. Ini cocok banget buat bosku yang senang batu kecil tapi senang yang mewah. Nah, ini cocok banget ya tuh, warnanya bagus banget. Nah, bosku, buat yang ini harganya kita kasih cuma 350.000 aja. Buat bosku yang suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita selagi masih ready. Oke, okay? Nice ya tuh, cakep. Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 6. Nomor 6. Nah, nomor 6 ini dia aku punya Madeira Citrine ya. Tuh, batunya mantep banget, cakep banget nih. Nah, bosku, untuk Madeira Citrine ini dia warnanya brownish orange dengan beratnya 7,31 karat dengan dimensi 13 x 10 x 7. No treatment detection. Dan ini untuk ringnya nomor 22 atau nomor 10. Ringnya nomor 22 atau nomor 10 ya. Nah, bosku, buat yang ini harganya berapa? Ini kita kasih 400.000 aja untuk Madeira Citrine ini. Oke, buat bosku yang suka, langsung bosku japri ke WhatsApp kita yang ada di bawah ini ya. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 7. Nomor 7, ini dia aku punya Yellow Topaz. Nah, ini dia batunya, wow, cakep banget ya. Yellow Topaz dengan memonya Skylight dengan beratnya 8,8,6. 8 x 8 x 6 ya. Tuh, ringnya juga bagus banget, simple tapi mewah ya, elegan banget. Nah, bosku, buat yang ini beratnya 3,97 karat dengan ringnya nomor ini nomor 16 atau nomor 7. Ya, ringnya ini sekitar nomor 15 kayaknya deh. Nomor 6 setengahan ringnya ya. Nomor 15. Nah, bosku, buat yang ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih 450.000 aja buat bosku ya. Buat bosku yang minat, yang suka, langsung bosku screenshot, ini harganya kita kasih cuma 450.000 aja. Oke. Okay? Nice, cakep ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 8. Nomor 8 ini dia, wow, aku punya Natural Quartzite. Nah, natural green quartz ya. Natural green quartz tuh. Ini dia kembarannya dari giok Burma ya. Ini kembar banget ya. Nah, bosku, buat yang ini beratnya 16,90 karat dengan dimensi 19 x 16 x 7. Cukup ya. Ini ringnya nomor 21 atau 9,5. Buat yang ini ringnya nomor 21 atau 9,5 ya, bosku. Nah, bosku, buat yang ini harganya cuma 400 cuma 400, cuma 400.000 aja kita kasih ya.
Harganya cuma 400 ribu aja. Buat bosku yang suka, yang minat, langsung bosku screenshot, langsung kirim WhatsApp kita sekarang juga. Selagi masih ready ya, oke? Oke ya, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 9. Aduh, gatel gak hilang-hilang nih. Nah, bosku, buat yang ini, dia natural citrine quad. Nah, ini dia lebih ke greenish yellow ya, lebih hampir mirip lemon ya, tapi agak hijau dikit ya. Nah, bosku, buat yang ini, yellow citrine ini beratnya 7,69 karat dengan dimensinya 14 x 11 x 7. Tuh, cakep banget ya batunya. Nice ya. Ini ringnya nomor 20 atau nomor 9. Ringnya nomor 20 atau nomor 9 ya, bosku ya. Tuh. Cakep ya. Nah, bosku, buat yang ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih cuma 450.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Nice ya. Mewah nih ya, bosku ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 10. Nomor 10. Nah, nomor 10 ini dia, aku punya natural emerald beryl atau jamrud Columbia. Wow, cakep nih jamrud Columbianya nih. Nah, bosku, buat yang emerald berylnya atau jamrud Columbia ini, dia beratnya 4,14 karat dengan dimensi 11 x 9 x 5, dan tipenya semi moderat dan originnya Columbia. Warnanya ringnya full gold, dan ini ringnya nomor 22 atau nomor 10. Ringnya nomor 22 atau nomor 10 ya, bosku ya. Nah, bosku, buat yang ini harganya berapa? Ini nggak mahal-mahal, kita kasih cuma 350.000 saja ya. Yang ini harganya kita kasih 350.000 aja buat bosku, oke? Okay? Oke okay dong, bagus kan, mantap tuh. Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya. Nomor 11. Nah, nomor 11 ini dia, aku punya smoky quartz ya. Natural green and natural smoky quartz. Warnanya mantap banget. Ini brown ya. Dengan dimensi 14 x 10 x 5, dengan beratnya 4,27 karat dengan komennya NTE ya, no treatment enchantment ya. Ini ringnya nomor 18 atau nomor 8 ya, bosku ya. Nah, untuk smoky quartz ini kita kasih harganya cuma berapa? Ya, cuma 500.000 aja untuk smoky quartz-nya ya. Mewah banget ya originalnya. Keren banget. Ini NTE juga ya. Mantap ya. Buat bosku yang suka, langsung bosku screenshot. Ini tadi nomor 18 atau nomor 8 ya. Oke, okay? Oke okay, ya. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya. Yang berikutnya nomor 12. Nah, nomor 12 ini dia, aku punya tajuin dikit. Nah, bosku, aku punya natural amethyst quartz ya. Nah, amethyst quartz. Nah, bosku, buat yang amethystnya ini dia batunya, wow, cakep banget ya. Nah, bosku, buat yang ini dia beratnya 13 karat dengan dimensinya 17 x 13 x 8, lumayan besar. Warnanya purple ya. Nah, ini untuk komennya no treatment dan originnya Borneo Indonesia tuh ya, dari Borneo nih, mantap ya. Nah, bosku, buat yang ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih cuma 500.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim WhatsApp kita sekarang juga. Selagi masih ready ya. Ini ringnya juga bagus banget. Ini alpaka tapi udah micro setting ya. Alpaka udah micro setting, mirip banget sama perak handmade ya. Tuh, ringnya juga bawahnya bagus banget ya. Oke, kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 13. Nah, nomor 13. Wow, ini dia, aku punya natural blue sapphire ya. Ini blue sapphire Afrika ya, bosku ya. Nah, ini belum aku buat memo ya, bosku ya. Ini belum aku buat memo tuh, warnanya bagus banget. Untuk yang blue sapphire Afrika ini, ringnya juga bagus. Ini ringnya kerencang ya. Tuh, ringnya sama alpaka ya. Ini bagus banget ya, bosku. Pokoknya keren banget tuh. Ini untuk dimensinya juga oke banget ya, untuk ngantor cocok banget. Ini ringnya nomor 18 ya, dan untuk dimensinya sebentar kita cek dulu ya. Oke, untuk dimensinya nih.
Nah, ini untuk dimensinya dim 13 ya. Dim 12,5 kayaknya. 12,5 kali 11,5 kali 8. Ini ringnya nomor 18. Nah, bosku, buat yang ini harganya berapa? Kita zoom dikit. Ini harganya kita kasih berapa? Kita kasih 500 ribu aja buat bosku. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita. Selagi masih ready ya barang itu. Cakep banget. Dijamin ya. Mantap banget. Ini no memo ya bosku ya. Kalau pakai memo bisa, tapi harganya beda ya. Nanti tambah untuk memonya. Tuh, kualitasnya bagus tuh. Mulus banget. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, kita kirim, kirim langsung ke WhatsApp kita. Ini harganya kita kasih 500 ribu aja, oke? Okay? Nice, oke. Okay. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 14. Nomor 14. Nah, ini dia aku punya, Natural Citrine Quartz. Natural Citrine Quartz, warnanya greenish yellow ya. Nah, ini apa bedanya sama yang tadi? Ini cuttingnya custom ya bos ya, atau cuttingnya lain daripada biasanya tuh. Lihat, cutting scale up ya. Nah, bosku, buat yang ini dia itu dimensinya 16x12x5 dengan beratnya 7,09 karat. Warnanya sama greenish yellow dan komennya TE ya. Tuh, mantap ya. Mantap nih, ini jadi apa namanya, koleksi yang langka nih. Nah bosku, buat yang ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih 550.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Ini harganya 550.000 untuk yang cutting custom ya bosku ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 15. Nomor 15. Nah, 15 ini dia aku punya apa? Nah, ini aku punya Natural Blue Topaz Swiss ya. Wow, birunya bagus banget ya. Ini tinggi juga ya, dimensinya lumayan. Nah, bosku, buat yang ini beratnya 10,73 karat dengan dimensinya 13 x 10 x 8 tuh. Ya, jadi lumayan berat karena dia tinggi atau montok. Ini komennya IRR dengan originnya Brazil ya. Kita cek untuk dimensi ringnya. Ringnya ini dia nomor 18 atau 19 masuk ya. Ini harganya kita kasih cuma 400 ribu aja buat bosku. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga ya. Nice nih. Oke, ya. Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 16. Nomor 16 ya. Nah, nomor 16. Wow, aku punya Natural Rhodolite Garnet Sri Lanka. Wow, ini super ya. Ini yang premium ya bosku ya, Natural Original Rhodolite Garnet Sri Lanka itu. Ini sudah pakai ring perak ya. Nah bosku, buat yang ini dia beratnya 14 gram udah dengan ringnya ya, dan ini dimensinya 11x9x5. No treatment detection, original Sri Lanka Rhodolite Garnet ya. Nah ini untuk ukuran ring dia nomor 21 atau 9,5. Buat yang ini ringnya nomor 21 atau 9,5, ringnya sudah perak ya bosku ya. Tuh, mantap ya, sudah perak. Nah ini bosku harganya berapa? Untuk yang ini kita kasih murah aja, kita kasih 900 ribu aja buat yang Rhodolite Garnet Sri Lanka ini ya. Ini dimensinya lumayan besar loh. Ini kalau di toko atau di store ini dia lumayan harganya hampir 1,5 atau lebih ya, sebesar ini ya dengan ring perak. Ini kita kasih harganya cuma 900 ribu aja buat bosku yang senang, langsung bosku bungkus ya, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, okay? Nice ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 17. Nomor 17. Nah, nomor 17 ini dia. Aku punya Natural Green Topaz. Oh, mantap nih Natural Green Topaz, dimensinya 9x7x4 dengan berat 2,63 karat ya. Nah bosku, buat yang ini Green Topaz ini ringnya nomor 18 atau 19 ya. Ringnya 18-19 masuk ya. Nah bosku, buat yang ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih cuma 450 ribu aja ya, karena memonya udah Skylab, jadi beda untuk biaya memonya. Oke, okay? Oke, okay.
Kalau bosku suka langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 18. Nomor 18. Nah, untuk nomor 18 ini dia aku punya Natural Hazelnut Red Garnet. Nah, ya ini yang hazelnutnya ya. Ini dia beratnya 5,31 karat dengan dimensi 11x9x5. No treatment detection ya. Cakep banget ya tuh. Nah, bosku buat yang ini ringnya dia nomor berapa? Ini ringnya nomor 17 atau 7,5. Ini ringnya nomor 17 atau 7,5 dan ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih cuma 350.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke. Oke ya, nice. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 19. 19 ini dia aku punya Natural Emerald Beryl ya atau Jamrud Columbia tuh. Ini dia batunya, itu dia memonya. Nah, bosku buat yang ini beratnya 7,02 karat dengan dimensi 14x11x6 ya, dengan tipe C moderat dan ringnya full gold ya. Ini dia ringnya nomor 22 atau nomor 10. Ya, ini ringnya nomor 22 atau nomor 10. Dan ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih 400.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke. Okay? Kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 20. Nomor 20. Kita pakai ini ya. Flash dikit. Nah, untuk yang nomor 20 ini aku dia. Aku punya Natural Black Sapphire ya. Tuh, mantap starnya. Nah, bosku buat yang Black Sapphire ini beratnya 6,54 karat dengan dimensi 12x10x4. Ya, tuh, lihat. Original Thailand. Ini lusternya juga bagus, starnya bagus banget ya. Nah, bosku buat yang ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih 450.000 aja buat yang Thailand ini ya, Black Sapphire Thailand ini ya, bosku. Kalau bosku suka langsung bosku screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita sekarang juga. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 21. Nomor 21. Nah, ini dia aku punya Natural Blue Topaz London. Nah, wow, kok Blue Topaz London-nya kayak gini, kayak mirip Swiss. Nah, ini beda ya, bosku. Ini lebih tua London, walaupun hampir mirip sama Swiss ini, tapi tetap warnanya lebih tua London ya. Nah, ini beratnya 2,48 karat dengan dimensi 8x7x5, komennya IRR dan originalnya Brazil. Ini dia ringnya nomor berapa? Ini ringnya nomor 19 atau nomor 9,5. Ringnya nomor 19 atau 9,5. Nah, bosku buat yang ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih 450.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot kirim langsung ke WhatsApp kita. Oke. Okay? Jarang-jarang yang Blue Topaz London komennya IRR ya. Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 22. Nomor 22. Nah, 22 ini dia aku punya Natural Canary Tourmaline. Waduh, bagus banget nih. Ini dia Natural Tourmaline dengan beratnya orange pink dan ini beratnya 8,50 gram itu sudah dengan ring ya, dan untuk dimensinya 9x7x5 ya. Cakep banget. Oke, bosku, buat yang ini Tourmaline ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih 600.000 aja ya. Untuk Tourmaline ini harganya agak beda ya. Ini harganya kita kasih 600.000 aja ya. Sudah lengkap semua, tinggal pakai, sudah dengan memo dan lain-lain. Oke. Ya, ini cakep banget. Oke. Nice. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 23. Nomor 23. Nah, ini dia aku punya Natural Blue Topaz Swiss. Wow. Nah, ini agak cuttingnya cushion mix cutting atau cuttingnya hampir kayak kotak tapi lebih besar dan lebih bulat ya. Ini dia beratnya 5,74 karat dan dimensinya 11x11x4. Oh, sama sisi ya untuk panjangnya ya. Nah, bosku, ini komennya IRR dengan origin Brazil dan untuk ukuran ring ini nomor 22 atau nomor 10 ya. Ini harganya berapa? Harganya kita kasih samain aja 400.000 aja buat bosku. Jangan mahal-mahal ya. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke. Okay. Oke, okay, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 24. Nomor 24. Nah, 24 ini dia aku punya Hazelnut Bold atau Hazelnut Garnet yang bold ya. Tuh, kita pakai flash coba. Wow. Pakai flash. Waduh.
luar biasa ya bos ya, pakai Inplus galak banget ya. Aduh, lusternya keren banget. Nah bosku, buat yang Hisense Trade Garnet ini beratnya 10,73 karat dengan dimensi 14x11x6. Aduh, keren banget. Nah ini untuk ukuran ring dia nomor 17 atau 7,5 untuk ukuran ringnya ya. Ukuran ringnya nomor 17 atau 7,5 dan ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih cuma 500.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Oke, kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 25. Nomor 25. Nah, ini dia aku punya natural red topaz ya. Ini dia batunya natural red topaz dan ini beratnya 5,68 karat dengan dimensinya 10x9x6 ya. Ini uringnya nomor 18 atau nomor 8 ya, bosku. Ini harganya berapa? Ini harganya kita kasih 400.000 aja buat bosku. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Nice. Oke. Kita lanjut lagi ke nomor yang berikutnya, nomor 26. Nomor 26. Nah, ini dia nomor 26. Ini aku punya natural ruby corundum ya. Tuh, ini warnanya pigeon blood ya bosku ya. Tuh, ini ringnya perak, bagus banget. Mantap ya. Nah bosku, buat yang ini berapa dimensinya, kita cek dimensinya di 14x11 untuk ukuran. Nah bosku, buat yang ini dia dimensinya 14x11x7 dan untuk ukuran ring nomor 8 sudah perak ya bosku ya, cakep banget. Nah bosku, buat yang ini harganya berapa? Ini kita kasih harganya cuma 1,2 juta aja, 1200 ya untuk harganya. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita. Oke, kita lanjut lagi ke nomor berikutnya, nomor 27. Nah nomor 27 ini dia masih dengan ruby pigeon blood ya. Tuh, ini juga sama Mozambique, ini ringnya masih alpaka untuk yang ini ya. Dan untuk dimensinya, ini dia dimensinya di 13x10 13x10x9. Nah bosku, buat yang ini ringnya nomor 18 dan ini harganya berapa? Ini kita kasih 750.000 aja yang super duper keren ini ya. Tuh. Oke. Kalau bosku suka, langsung bosku screenshot, langsung kirim ke WhatsApp kita sekarang juga. Nice. Kita cukup sampai nomor 27. Oke. Nah, bosku, gimana barusan sudah bosku review? Sudah bosku tonton? Sudah bosku pilih-pilih, sudah bosku acak-acak. Semoga ada yang cocok sama seleranya bosku. Dan apa bang? Sarangnya yo. Kantongnya bosku bang. Ahok kantongnya. Ya. Pokoknya ya, cari yang pas sama kantongnya bosku dan seleranya bosku. Ya. Dan kalau ada yang cocok, caranya gimana ya bang? Caranya langsung aja di screenshot. Yang cocok langsung dikirim aja ke WhatsApp nanti. Ya, WhatsApp kita ada di sini ya. Dan jangan ditunda-tunda ya, karena kalau barang yang bagus itu pasti cepet sold out bosku. Jadi langsung saja di screenshot, kirim langsung ke WhatsApp kita ya, biar kita bisa respon cepat dan kita kirim langsung ke bosku. Dan untuk pembayarannya bosku bisa transfer ke rekening yang ada di bawah video ini. Di situ ada BCA dan BRI atas nama ada yang Sandy Hidayat ya, jangan atas nama Riyandi. Ya, nggak apa-apa sih. Oke, bosku. Dan buat bosku yang mau pembayaran COD, bosku bisa lanjut ke Shopee kita ya. Shopee COD. Sponsor. Judulnya. Iya. Oke, bosku. Makasih banyak buat bosku yang sudah subscribe. Makasih banyak yang buat bosku yang sudah like, yang sudah komen, yang sudah support, semuanya yang sudah share juga. Makasih banyak. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channelnya di sini. Oke. Dan apalagi gitu aja ya, pokoknya ada pertanyaan apapun bosku langsung tanyakan ke WhatsApp kita yang ada di bawah sini. Oke, man? Oke. Gitu aja, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.